Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awalina wal akhirin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa tada bihadihi ila yaumiddin. Para pemirsa Surau TV, wabil khusus para peserta MHQ daring Surau TV keempat tahun 2024 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan proses seleksi dan penjurian di tahap awal dari MHQ daring Surau TV keempat tahun 2024. Atas izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, penyeleksian ini berjalan dengan lancar dan alhamdulillah juga sebanyak 202 peserta telah mendaftarkan dan mengirimkan videonya untuk diseleksi. Masya Allah, luar biasa antusias, semangat dari seluruh peserta. Kita berikan apresiasi, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Namun sebagai dewan juri, kami ingin memberikan beberapa catatan. Yang pertama terkait dengan syarat, ya. Sebelum mengirimkan video atau penampilannya, perhatikanlah syarat-syarat yang tertera, ya, seperti pengiriman, tanggalnya, kapan, kemudian teknis penampilannya, begitupun suratnya dan lain sebagainya. Kemudian juga kirimkanlah video yang terbaik, ya. Karena dia video, kita bisa merekam beberapa kali dan kita bisa memilih yang terbaik di antara yang kita rekam. Sebagian dari peserta itu penampilannya penampilan one shot, ya. Sekali rekam langsung kirim. Terkadang mereka belum siap secara custom, belum siap secara latar belakang, belum siap secara mentalnya untuk direkam. Tapi dia sudah direkam dan hasilnya langsung dikirimkan. Padahal mungkin secara potensi hafalannya, bacaannya, tajwidnya itu baik. Namun karena hal-hal teknis tadi, seperti tidak memperhatikan syarat dan tidak memperhatikan video yang dikirimkan, maka qadarullah mempengaruhi dari penilaiannya. Apapun itu, kami ucapkan selamat kepada yang telah lulus dari seleksi ini, sejumlah 100 orang, barakallahu fikum. Semoga semakin menambah semangat antum semua. Dan kepada yang belum terpilih nantinya, kita juga ucapkan barakallahu fikum dan jangan patah semangat. Perlombaan sebenarnya fastabiqul khairat adalah di hadapan Allah, mengharapkan wajah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang lulus, mari persiapkan diri kalian semua untuk masuk kepada fase penyisihan 100 besar pada tanggal 16 Maret mendatang tahun 2024 pada bulan Ramadan. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, begitupun dengan keluarga dan seluruhnya, para guru, ustaz dan ustazah antum semua. Barakallahu fikum, mari ikuti selalu rangkaian acara MHQ daring Surau TV keempat tahun 2024 hanya di Surau TV. Raih kemenangan bersama Al-Quran. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berikut nama-nama peserta yang lolos ke babak 100 besar MHQ daring Surau TV keempat tahun 2024. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Idza syamsu kuwirat wa idza وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ
الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ